Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Satri Pulang, video edukatif dan informatif. Kali ini kita akan membahas penjelasan ilmiah ungkap matahari akan terbit dari barat. Gimana ya? Arah terbit matahari dipengaruhi oleh rotasi bumi yang merupakan gerakan bumi berputar pada porosnya, dan para ilmuwan menyebut fenomena ini sebagai gerak semu harian. Matahari akan terbit di barat ketika rotasi bumi berubah haluan. Para ahli mengatakan bahwa ada beberapa hal yang bisa membuat rotasi berubah haluan. Di antaranya, tenaga yang besar yang mampu memperlambat menghentikan sebelum akhirnya mengubah arah rotasi tersebut. Salah satu yang diprediksi mampu melakukannya adalah bulan. Dilansir Socratic, satelit tersebut memegang pengaruh yang besar terhadap pasang surut air laut di bumi. Secara teknis, tenaga gravitasinya mampu mempengaruhi rotasi bumi untuk menjadi lebih lambat hingga akhirnya nanti berbalik arah. Rotasi bumi bisa berhenti dan berubah arah karena tabrakan benda lagi seperti asteroid. Dilansir EOS, peristiwa tersebut diperkirakan cukup kuat untuk membuat bumi berhenti dan berbalik haluan rotasi. Selanjutnya, para ilmuwan di Jerman melakukan simulasi terkait berubahnya arah rotasi yang akan terjadi pada bumi. Planet ini memang tak akan jatuh, namun ketika yang berubah arah rotasi, akan ada banyak perubahan pada kehidupan di dalamnya. Dilanjutkan, para ahli dari Florian Schemen di Jerman telah memperagakan fenomena ini pada tahun 2018 lalu. Para peneliti Florian Schemen menyatakan bahwa fenomena ini mempengaruhi arus laut, arah angin, dan kondisi iklim secara keseluruhan. Prosesnya, di awal transisi atau dalam jangka pendek, bumi akan mengalami kekacauan mulai dari tsunami, angin topan, badai, erupsi gunung, dan berbagai bencana alam lain yang membahayakan semua makhluk hidup. Sedangkan dalam jangka panjang, iklim dan berbagai landscape bumi akan berubah setelah fase kekacauan berlalu. Dan kondisi bumi mulai stabil, iklim dan landscape bumi akan berubah secara perlahan-lahan. Akan ada bumi yang baru, gurun berubah menjadi lahan yang subur, area yang dingin menghangat, dan bahkan tingkat oksigen mungkin akan meningkat di dalam atmosfer. Para ilmuwan telah menganalisa, namun tak ada yang tahu kapan kejadian tersebut terjadi. Semoga informasi dalam video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.